kita jumpa kembali dalam Belbis hari ini, Jumat 13 Desember 2019. Seperti biasa, nanti dalam Belbis kita akan mendapatkan insight-insight, inspirasi-inspirasi yang menarik. Nanti sahabat Anda, sahabat Belbis, sahabat Kelight pamer dan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita malam hari ini. Gimana kabarnya, pamer? Alhamdulillah, akan berjalan. Ya. Selalu semangat. Semangat ya. Meskipun hujan sih. Iya, tadi hujan cukup lebat ya. Betul. Ya. Tapi kita tetap mau belajar. Kan, Jadi kebetulan malam ini bagi saya materinya menarik kan. Ada temuan dengan mentor juga. Yeah. Temuan saya ingin saya ungkap di sini. Nanti diulas juga sama tamu kita. Oke. Okay. Usaha. Usaha di jasa jahit. Berburu beliau melupakan yang namanya mentor. Oke. Biar kita cepat-cepat mendapatkan insight, jadi inspirasinya. Baik, bisa langsung saja, Pak Mer. Baik, baik, sama-sama. Demis, malam ini di Jumat 13 Desember 2019, ketemu lagi di program Demis Online New Kelight 107.1 FM. Nah, bahasan kita malam ini berhubungan dengan mentoring kita. Nah, tapi saya ambil dari sisi bagaimana seorang anak mentor melompatkan yang namanya ATM dari mentornya. Nah, kali ini saya bersama Kang Yulianto. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah. Beliau seorang wirausaha berbisnis jasa jahit, kolaborasi dengan istri, akan berbagi cerita gitu kepada seorang sahabat bagaimana beliau merupakan mentor gitu dan bagaimana mengembangkan konsep ATM dalam konsep mentor tersebut. Nah, Kang, bicara tentang yang namanya mentor. Iya, Pak. Kang Atang sekarang dibentangin Pak Salam ya? Iya, Pak Yabu Salam. Betul, Pak. Bagaimana akan menerapkan konsep amati, tiru, dan modifikasi atas apa yang dimiliki oleh Pak Salam dan atas apa yang disampaikan? Kalau so, saya mengamati bagaimana beliau bisa maju, Pak, selama ini. Nah. Kalau beliau pun bisa sering sibuk sana-sini, oh saya mengikuti dia, bagaimana? Saya bertanya sama beliau, ya. Bagaimana, Pak? Terus kita pun ingin seperti beliau, bagaimana juga? Kita bertanya sama beliau, alhamdulillah dengan kebetulan beliau, saya bisa mengikuti seperti ini juga. Okay. Dan bisa mengikuti pelatihan-pelatihan sama beliau dan perigian oleh beliau pun dibantu juga. Bantu, ya. Nah, untuk jadi memang kita beda-beda sama beliau, tapi untuk segi yang lain kan ada gitu, Pak. Nah, sekarang sama-sama berbisnis, pengen tahu dan sedikit tentang perusahaan apa sih namanya dan bagaimana di bidang apa. Karena dalam konteks ini, seorang mentor kudu punya hubungan dengan mengenai bisnis daripada anak mentornya. Jasa bisnis saya selama ini baru rumah jahit Orin, Pak. Jahit Orin. Itu di mana lokasinya? Lokasinya di Jalan Somayunata, Perumahan Gerahan Wansa Jauh Cidahu, C6, RT6, RW1, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Ngampah, Kabupaten Lombara. Ngamprah. Betul, Pak. Ngamprah. Bergerak di bidang? Jasa jahit, Pak. Apa sih yang membedakan jasa jahit yang akan memiliki di balik lokasinya? Jasa jahit kita semi halus, Pak. Okay. Jadi lebih baik lah. Okay, gitu. Okay. Lebih baik dan alhamdulillah mungkin bisa dibuktikan lah bahwa jahitan kita sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. Lebih jahit itu dari lebih baik itu dari sisi apa ya? Pemolaannya, terus dari jahitannya, dari obrasannya pun berbeda, Pak. Tapi ada satu juga saya dengar. Customize ya? Betul, custom. Itu betul. Gimana konsepnya? Sesuai dengan permintaan dari konsumen, ya. Kita kan diukur dulu. Kalau enggak, konsumen kasih ukuran ke kita, dia pengen seperti ini, kita sesuai dengan permintaan konsumen. Oke, okay. Jadi ada dasarnya, jadi setiap orang pun satu bisa bisa, Pak. Oh, oke, okay. Nah, sama-sama, Pak. Ini menjadi unik, ketika jasa jahit yang menambahnya seringkali hanya dilakukan oleh seseorang yang memang jahitan, gitu, tapi dia bisa mendapatkan insight baru dari yang namanya seorang mentor gitu. Nah, konsep yang beliau bahas tadi adalah amati tiru modifikasi. Memang tadi saya baru nanya kepada amati saja. Yeah. Nah, apa perbedaan yang kita rasakan ketika sebelum pendampingan dan setelah pendampingan? Kalau sebelum pendampingan itu kita bingung, Pak. Nah, kita mau masa dalam pernah bingung? Bingungnya kalau bagaimana kita akan biar lebih maju, Pak. Okay. Kalau bingungnya segitu pasti dulu mah masih bisnis kita masih offline lah, Pak. Yep, betul. Setelah ada pendampingan mungkin dari beliau kita kasih support dari beliau.
cobalah ikut pelatihan ini, mungkin dibutuhkan untuk e-commerce, digitalisasi. Sekarang udah zamannya digitalisasi, kita dibekali ilmu dan beliau support, ya alhamdulillah kita mulai online. Alhamdulillah. Walaupun custom kan hanya 1-2 ya nggak masalah, tapi alhamdulillah sekarang juga ada juga yang custom lebih dari satu. Oke. Nah, kita mengerjakan suatu produk dari online juga sama. Jadi ada perbedaan ya antara sebelum dan sesudah dapat mentor. Betul. Nah, dari mentor Pak Salam tadi, apa yang paling menarik yang bisa kamu tiru dari seorang Pak Salam? Kegigihannya, Pak. Kegigihan. Dalam bisnis, membangun bisnis, kegigihannya. Betul. Kegigihan beliau. Dia memotivasi sebagai para pelakunya, dia lebih maju bagaimana. Dan bagaimana akan memodifikasi itu ke dalam dia? Kan? Ya, saya sama istri benar-benar benar-benar menjalankan bisnis kita, terjalani jalani Pak. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat ada yang menarik gitu, bahwa dalam melihat seorang mentor bukan hanya sebatas pengetahuan atau keterampilan yang memiliki saja, tapi ada sisi yang intangible, yang soft skill yang bisa ditiru dan diamati, amati tiru dan modifikasi bagi seorang entrepreneur. Kenapa? Ini jadi penting. Seorang entrepreneur yang memiliki motivasi, kegigihan dan tinggi, dia biasanya akan gampang jatuh. Betul, Pak. Dan ini akan mendapatkan dari seorang pasangan. Nah, kalau sahabat-sahabat ingin tahu lebih tajam, gitu, dalam menjalankan bisnis, kegagalan apa yang akan rasakan, pernah rasakan selama pendampingan, dan itu ketika Pak Salam datang itu menjadi pembangkit. Pembangkitnya sebelumnya itu sebelumnya kan karena kita masih belum tahu sana sini. Sekarang alhamdulillah ada kegiatan diberitahu beliau, Pak, ada kegiatan sosialisasi dari pemerintah diberitahu. Sebelumnya kan kita nggak tahu, Pak, cuma dari beliau pada kegiatan sosialisasi ini diberitahu. Jadi kita pun tahu lah dari segi untuk berbisnis itu mana yang baik pun mana yang ini. Kan ikut, ya? Alhamdulillah ikut. Alhamdulillah. Betul, Pak. Itu yang menjadi poin dari sahabat. Maka kalau itu bisa dilakukan, maka akan memberikan value. Betul. Nah, buat sahabat-sahabat yang ingin melihat aksi jahitan, akan boleh dibagi sosial medianya apa? Kita bisa lihat di Google Bisnis, ya, Pak. Ya. Rumah Jahit Orin namanya, Pak. Rumah Jahit Orin. Ya, kalau di Google Bisnis. Kalau di IG kita, Rumah Jahit Orin by Rina. Kalau mau langsung WA boleh ke 0813-2122-6780. Sekali lagi 0813-2122-6780 untuk WA kita. Apabila ada konsumen yang ingin jahit hari ini, kita tunggu, saya kasih diskon 20%. Tuh, kalau siapa? Untuk hari ini, Pak. Kalau bisa bulan ini. Bulan ini ya, sampai betul, Desember ini ya. Betul, Pak. Desember ini, kalau bisa menghubungi nomor hari ini. Oke. Terima kasih Kang Yanto, sukses terus ya bisnisnya. Bahwa jasanya itu terus tidak akan pernah mati. Amin. Karena konsep customer yang ditawarkan menjadi daya tarik buat konsumen saya. Sukses terus ya. Amin, amin, Pak. Sahabat-sahabat, demikian bahasan kita tentang konsep ATM dalam menjadi seorang mentor. Sejatinya ini harus menjadi pemikiran kita, gitu, bahwa kita butuh mentor untuk optimasinya. Kita perlu membuat ATM dari itu. Insya Allah kalau selesai di dalam itu akan banyak pelajaran yang bisa kita kembangkan. Itu mungkin dulu ya. Oke, menarik ya Pak Mer ya. Bagaimana pentingnya seorang mentor bagi sebuah bisnis UKM ya. Dan bagaimana juga kejelian yang dimentori itu untuk bisa mengusung konsep ATM itu. Bagaimana dia bisa amati, bisa tiru dan modifikasi dari sosok mentornya, Pak Mer ya. Itu jadi faktor sukses, kesuksesan seseorang ya. Menjadi anak mentor. Oke. Okay. Sahabat kawan, sahabat Belbis, kita sudahi Belbis malam hari ini atau hari ini, hari Jumat 13 Desember 2019. Dan kita akan jumpa kembali di Belbis mendatang.